Halo Mas Ri. Halo, selamat pagi Mas Agus. Mbak. Oke. Masih belum ada yang bergabung nih Mas. Ya, tunggu. Mbak Terry mana Mbak? Belum di-invite. Bentar. Sudah ada beberapa. Selamat pagi teman-teman UMKM semua. Selamat pagi Mbak Diana. Selamat bergabung. Selamat pagi. Ini dia Mama Duma. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kita ketemu hari ini lagi buat sharing-sharing. Oke, sambil menunggu, ini baru ada beberapa yang join. Baru ada dari Bu Rosi, baru bergabung. Halo Bu Rosi. Halo Bu Rosi. Suara saya kedengaran, Mbak? Ya? Suara saya kedengaran? Bapak Sukaja ya, selamat bergabung. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di live virtual ya. Pelatihan kolaborasi Rumah BUMN Pertamina dari Pekanbaru, Palangkaraya dan Klungkung ya. Tidak lupa nanti kita juga ada live bazar ya, live mini bazar. Kita akan memperkenalkan produk-produk UKM binaan yang sudah kami bina ya selama ini gitu. Oke, teman-teman gimana? Kita mulai aja nih. Saya buka sekarang. Boleh. Oke, semangat pagi semuanya. Om Swastiastu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam Klinik Bisnis Online Live dari tiga pulau Rumah BUMN Pertamina ya, kolaborasi dari Rumah BUMN Palangkaraya, Rumah BUMN Pekanbaru dan Rumah BUMN Klungkung. Oke, hari ini sebelum saya mulai ya untuk live-nya, saya mau izin perkenalkan diri dulu. Saya dengan Sri Widianti, fasilitator dari Rumah BUMN Pertamina Klungkung, dan ada rekan saya juga Putu Gunawan ya sebagai fasilitator dari Rumah BUMN Klungkung. Dan di bawah saya ada Mbak Teres, silakan. Oke, saya Teres Yamari Rizki, saya fasilitator dari Rumah BUMN Pekanbaru dengan rekan saya Mas Muhammad Untung Surapati yang bertindak sebagai admin pada pelatihan kita hari. Dan di sebelah saya. Oke, terima kasih. Saya Agus dari Palangkaraya. Pasti orang nggak kenal sama saya. Kemudian asisten saya, Mas Andreas. Kami berdua dari Pulau Kalimantan, dari Kalimantan Tengah. Di rumah BUMN. Dari rumah BUMN Palangkaraya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana menerapkan label produk yang sesuai standar. Ya, setelah live pelatihannya ini kita ada live mini bazar juga. Kita akan memperkenalkan produk-produk unggulan dari UKM binaan kita di masing-masing pulau. Ya, stay tune dari awal sampai akhir ya. Kalau bisa jangan ikuti sampai akhir. Jangan setengah-setengah, oke? Baik, untuk materi pertama siapa dulu nih yang mau mulai? Mbak Tere atau Mas Agus? Silakan. Mas Agus, waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Agus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tere dan Mbak Sri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman UMKM semua. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat ya dimanapun berada. Sekalipun ini masa-masa pandemi masih lagi seru-serunya ini ya. Lagi datang. Gelombang kedua ya. Iya, periode Omicron. Ya, datang pendatang baru nih di Indonesia ya, welcome lah, kita welcome-in aja ya. Teman-teman, hari ini kita mau sharing nih dari Rumah BUMN tentang label produk. Jadi teman-teman pasti udah pada tahu nih ya, apa itu label produk.
ada yang udah tahu nih label produk. Menurut Mbak Sri atau Mbak Tere, label produk itu apa sih? Label itu bisa dibilang sebagai identitas juga, Mas. Jadi ketika identitas, ada yang ya, beli, dia langsung lihat, oh itu dia identitas si produk-produk itu terpampang lah di label tersebut. Dia udah sertifikasinya apa aja, apa dia udah halal, apa dia udah PIRT. Di situ para konsumen bisa melihat langsung tanpa harus bertanya kepada pada produsen. Jadi identitas, identitas suatu produk bisa, apa ya, tempat lah, tempat untuk melekatkan identitas suatu produk. Kalau menurut Mbak Sri, apa itu Mbak label produk? Ya, setuju sih sama yang dibilang sama Mbak Tiri ya. Kalau label produk itu kan kita suatu identitas dari produknya kita gitu. Karena kan orang itu pasti lihat dari, selain dari label itu juga dilihat dari mencantumkan informasi dari produk itu. Apakah dia sudah ada izin halalnya. Terus kalau untuk makanan ya mungkin ada kedaluarsanya. Kayaknya informasi-informasi yang yang ada dalam produk itu, dan kita bisa membaca langsung tanpa harus bertanya lagi ke produsennya. Oke, jadi benar banget nih teman-teman, seperti yang dibilang sama Mbak Sri sama Mbak Tere, label produk itu adalah bagian dari pengemasan, sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Jadi kan kalau berbicara mengenai pengemasan itu kan bukan hanya masalah packagingnya, artinya nggak cuma masalah plastiknya atau kotaknya atau apa kemasannya aja, tapi juga salah satu item di dalam pengemasan ini adalah label produk. Nah, atau kalau bahasa kerennya tuh label produk gitu ya. Walaupun kita orang Indonesia taunya label produk. Nah, label produk atau produk ini sendiri teman-teman, itu tuh ada aturannya ternyata. Jadi ada standarnya. Jadi jangan nggak cuman label produk kayak biasa tuh hanya berisi tentang nama produknya aja, nggak. Jadi ternyata berdasarkan aturan dari BPOM, ya ini kita langsung berbicara mengenai aturan standar yang ditetapkan oleh BPOM ya. Jadi kan kalau untuk label produk ini itu minimal tuh ada 9 item di dalamnya. Ya, saya di sini ada kebetulan bukan iklannya, tapi saya mau kasih contoh aja nih. Nah, ini contoh produk. Lihat ya teman-teman. Ini contohnya minuman sachetan ya. Tora Cafe pasti udah pada nyobain kan ini ya. Nah, kalau ini yang sudah se-Indonesia, ini sudah mengikuti standar BPOM. Sudah standar BPOM. Nanti kita bahas satu-satu di kemasan dari minuman sachet coklat ini ya, coklat ini Tora Cafe. Kalau saya sih suka banget sama minuman ini. Nah, di label produk itu pertama, jadi teman-teman UMKM bisa sambil dicek ya, kalau memang ada yang harus ditambah, boleh ditambah nih. Yang pertama, di dalam label produk itu jelas yang pertama ada apa? Nama produk ya. Boleh dong teman-teman UMKM sambil dicek nama produknya apa, boleh sekalian sambil promosi ya Mbak Sri, Mbak Tere ya. Jadi pertama teman-teman tuh harus ada nama produk. Kayak di sini nama produknya apa? Jelas ya Mbak Sri Materi, nama produknya adalah Tora Cafe. Atau kalau yang kedua saya juga pakai ini. Siapa sih yang tidak tahu ini? Ya. Mbak Sri tahu ini kan, Pak? Iya, ini pasta gigi. Nama produknya apa? Pepsodent. Nah, jelas itu yang pertama. Item pertama adalah nama produk. Jadi di dalam packaging sebuah produk, dalam kemasan produk, label produk itu berbicara pertama adalah ini tadi tuh, nama produk. Nah, nama ini terserah Bapak Ibu UMKM semua nih ya. Jadi kalau teman-teman UMKM ini punya nama produknya, produknya misalnya kayak di Palangkaraya nih, ada yang jauh nih, Dapur Jamu Rizka. Berarti di dalam label produknya harus ada Dapur Jamu Rizka. Terus tadi tuh ada juga Ices Kitchen, tadi ada join juga. Terus ada juga tadi Ibu Anne join dari Nyot-nyot Haiti. Jadi label produk itu kayak stiker di produk itu ya. Memang kalau ini kan udah pabrikan ya, artinya udah cetak banyak gitu Mbak Sri ya. Tapi kan kalau UMKM kan biasa kan kayak mika kayak gitu, atau aluminium foil biasa kayak gitu kan, terus ditempel stiker. Nah, kita ini berbicara stiker yang ditempel itu loh teman-teman. Nah, stiker yang ditempel itu harus mengikuti aturan dari BPOM. Harus ada beberapa item-item yang harus teman-teman ikuti ya. Yang pertama tadi nama produk. Nah, yang kedua, nah yang wajib juga ada adalah komposisi. Nanti item-item ini kita share di grup ya teman-teman. Nah, komposisi itu apa sih? Komposisi kayak di sini jelas komposisi itu ada nih, nggak kelihatan sih ya, tapi biasa di pojok
misalnya di sini tuh ada kandungannya apa aja nih, misalnya kayak serbuk atau segala macam. Contoh juga di pasta gigi, ke pasta gigi juga ada komposisinya ternyata teman-teman. Nah nih, kalau bahasa Inggrisnya tuh ingredients-nya ya. Nah, ada kalsium, ada water, ada sorbitol, dan segala macam. Ini komposisi. Nah, produk teman-teman itu juga harus ada komposisinya. Masukin di situ. Jadi, untuk penempatannya itu balik ke teman-teman lagi nih. Tapi, kalau teman-teman benar-benar memasukkan sebuah label produk, nah, yang pertama tadi harus ada namanya. Sekali lagi saya ambil contohnya, namanya Tora Cafe. Yang kedua, ada komposisi. Dia naruhnya di belakangnya. Jadi teman-teman bisa nih bikin stiker bolak-balik atau di dalam satu stiker juga nggak apa-apa. Tapi emang efisiennya sih mau lebih bagus lagi. Biasanya kemasan itu dibikin stikernya bolak-balik. Ini contoh ya, bukan sponsor yang Mbak Sri sekali lagi. Ini nama produk, terus di belakangnya ada komposisi. Oke, yang ketiga, teman-teman juga harus mencantumkan berat bersih atau isi bersihnya. Nah, kayak di sini berat bersihnya adalah 23,5 gram. Ya, satu sachet ini tuh berat bersihnya 23,5 gram. Teman-teman kan produknya pasti ada yang botolan. Botolan itu berapa liter misalnya gitu, atau yang kayak sachet plastik gitu. Saya enggak ada pegang sih, atau kalau Mbak Sri ada, misalnya tuh ada satu produk itu yang 250 gram atau 100 gram. Itu harus ada, teman-teman. Ya, itu benar-benar harus ada. Nah, ini contoh pasta gigi ini tadi ya. Dia juga ada nih, neto 190 gram. Jadi sekali lagi, kalau produk ini sudah menyebar kemana-mana, itu tuh pasti sudah mengikuti standar yang dikeluarkan oleh BPOM, gitu ya. Nah, yang ketiga, jadi sekali lagi, saya ulangi sedikit nih. Yang pertama, harus ada nama produk, harus ada nama produknya. Yang kedua, harus ada komposisi, ini komposisinya. Kalau bahasa kerennya ingredients. Yang ketiga, harus ada ini, berat bersih. Berat bersih. Halo Mama Duma, balik lagi. Mbak Tere, ya, oke. Yang keempat, ini juga teman-teman, kalau saya tahu ini semua teman-teman sedang ada banyak yang sedang proses ya. Yang keempat itu adalah label halal ya. Kalau sudah dipasarkan, kalau sudah berbicara izin edar, itu teman-teman juga harus memenuhi yang namanya halal, logo halal. Nah, halal ini tidak boleh teman-teman main comot dari Google terus ditempel tuh di label produknya, itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang ya. Halal ini sendiri itu ada proses apa ya? Proses perizinannya. Pertanyaannya kan bagaimana nih, saya belum punya logo halal nih, saya belum punya label halal, saya belum punya izin halal, sertifikat halal. Gimana? Teman-teman enggak apa-apa, ini menyusul. Nah, teman-teman itu bisa jelaskan di komposisi, tapi teman-teman harus izin prosesnya. Prosesnya tuh harus diajukan gitu ya. Teman-teman, itulah kenapa harus ada komposisi. Karena customer itu juga pengen tahu nih, produk teman-teman itu komposisinya apa. Jangan-jangan ada produk ini kan produk yang tidak halal. Mungkin ya, kan ada juga kan produk yang tidak halal ya Mbak Tere ya. Mbak Seria, tapi kalau misalnya belum ada izin halalnya, teman-teman bisa jelaskan di komposisi ya. Jadi yang keempat, selain tadi itu nama, kemudian juga komposisi, berat bersih, label halal. Nah yang kelima, ini juga sangat penting. Di dalam sebuah label produk, itu harus ada tanggal dan kode produksi. Yaitu kapan produk itu diproduksi. Nah, karena ini akan berhubungan dengan yang keenam. Yang keenam adalah keterangan kadaluarsa. Ya. Jadi harus ada tanggal produksi dan keterangan kadaluarsa. Kalau ini nih biasanya tuh dia bikinnya di kecil-kecil, pojok gitu. Nah, kayak gini kan. Produksinya tanggal. Best before apa? Pirate. Betul. Nah, sambil teman-teman lihat ya produk teman-teman. Nah, kemudian, nah yang ketujuh ini juga penting nih, harus ada asal usul bahan pangan tertentu, ya. Jadi kayak misalnya nih, menjadi produknya misalnya makanan, bisa diceritain, misalnya kayak keripik, keripik ini asal usulnya. Jadi kayak semacam historinya, masukin aja di label. Kadang kan kita kan nggak bisa standby tuh di produk ketika produk itu di display atau dipasarkan. Melalui label inilah membantu teman-teman bisa meng-sounding, menjelaskan kepada customer atau pembeli mengenai produk teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-8. Ini sedang mau dibikin pelatihan nih Mbak Tere, Mbak Sri, sama UMKM Palangkaraya. Jadi kebetulan ada grupnya. Karena harus ada informasi nilai gizi. Oke, ada. Ya,
Ada ya Mbak Wais, keren ada. Tuh. Ini. Jadi kalau informasi nilai gizi, nah ini juga ada sih. Kalau begini-ginian sih pasti ada nih. Iya, harus ada. Jelas, pasti ada, karena ini udah keluar banget. Udah apa istilahnya tuh, udah se-Indonesia lah. Ya. Bahkan udah sampai luar negeri, mungkin sama juga kayak gini kan. Tapi kalau yang kayak gini kan, dia nggak berbicara nilai gizi sih memang. Tapi di sini tuh ada keterangan. Keterangannya misalnya kayak dari kesehatan, itu untuk apa, bagus untuk apa. Itu sama, bahasa lainnya adalah seperti itu. Nah, yang ke-9, yang terakhir adalah keterangan lain. Keterangan lain misalnya, produk ini adalah produk binaan dari rumah BUMN, atau produk ini adalah produk dari komunitas apa, misalnya dari Kohlaser atau apa. Yeah. Nah, jadi 9 produk itu adalah 9 isian wajib dari label produk. Ya. Jadi teman-teman, boleh direvisi nih kalau ada yang kurang nih. Misalnya nih, teman-teman tidak memasukkan komposisi, teman-teman hanya membuat nama produk aja, terus hanya berat bersih gitu. Boleh direvisi, harus ada komposisi. Komposisi itu apa ya? Komposisi itu adalah bahan-bahan yang digunakan sampai jadi produk jadi. Misal kayak keripik itu ada tepung, kemudian ada mungkin garam, gula, ada toppingnya lagi misalnya apa ya, materi misalnya ada kacang, ada atau bayam atau cabai rawit dan segala macam. Itu harus ada. Ya, karena gini teman-teman, kalau teman-teman sudah lengkap label produknya sesuai, kalau teman-teman mau mengajukan izin edarnya, entah itu BPOM atau itu MD BPOM ya, atau PIRT, itu harus itu adalah salah satu persyaratan label produk atau desain label produk. Boleh materi angkatin dong contoh produk teman-teman. Oke. Okay. Ini produk dari RB Anmer. Nah, ini contoh label produk yang dia bolak-balik kan. Nah, ini benar banget. Saya sih rekomendasinya teman-teman bikinnya bolak-balik. Jadi di depan itu berisi tentang hal yang utama aja, yang nggak usah ribet orang bacanya. Mungkin kayak di situ ada nama, pasti jelas ada nama kan di halaman. Berat. Nama, ada foto produk, ada berat bersihnya nggak, Mbak Tere? Ada netonya, terus ada sertifikat halalnya. Dia juga mencantumkan nih, dia udah ada dinkes PRT-nya juga dia udah ada. Dia juga udah buat, dia gabungan dari grup UMKM juga nih, dia buat di pojok sebelah sini. Nah, lalu kalau main ke belakang, sudah ada tuh yang tadi dibilang Mas Agus, komposisinya, informasi gizinya, kode produksi dan expired, bahkan ada juga petunjuk penggunaannya nih Mas. Betul, mungkin ya minuman, supaya membantu juga konsumen bagaimana nih cara mengkonsumsinya. Ya, jadi lebih ke gitu sih kalau berbicara label produk ya. Label produk sekali lagi, itu tuh salah satu hal wajib yang UMKM harus miliki nih. Jadi jangan sampai UMKM kecolongan. Loh, kemana itu Mbak Sri menghilang? Menghilang itu host kita di kursi atas, teman-teman. Ya, sepertinya dia sedang mengambil produk. Panggilan alam. Ya, itu mengambil produk, contoh produk. Boleh teman-teman silahkan ditanya di kolom chat, kolom komentar, ada yang mau ditanya mengenai label produk. Kita ini berbicara label produk, memang semoga nanti kita bisa bahas ini di kantor masing-masing secara offline, karena memang kemarin itu kita bikin pelatihan Mbak Tiari di Palangkaraya, dan kita memang bahas satu-satu nih produk teman-teman UMKM, ada yang kurang atau ada yang apa, jadi kita kasih inputan. Karena kan kalau berbicara label produk itu udah berbicara nge-branding produk kan, nge-branding produk artinya tuh, ada iklan lewat di atas. Jadi berbicara branding produk itu artinya kan ada sesuatu yang penting gitu ya. Ada sesuatu yang istilahnya gini deh teman-teman. Kalau produk teman-teman ini udah ke branding ke orang, itu warna produknya misalnya warna merah nih, kayak Tora Coffee warna merah coklat, ini coklat deh. Ya tiba-tiba dia ngubah warna, itu akan jadi PR. Ya, akan jadi PR banget, akan menjadi PR, akan menjadi masalah aja gitu kan. Kok dia mengubah brandingnya gitu sih. Mas, kalau dari saya, Mbak Sri, silakan Mbak Tere gimana? Nah, sebenarnya ini ya ke ini masing-masing juga sih, penjual masing-masing sih. Nah, terkadang tuh banyak kan orang, ada lah pasti, tapi emang nggak semua, ada orang mencomot, kayak kata Mas Agus, mencomot label halal di lalu ditempelin di kemasannya. Nah, saya mau nanya, gimana ada nggak sih Mas caranya kita tuh tahu itu tuh label halalnya emang dia udah beneran halal atau belum gitu? Atau misalnya kalau dia sudah ada di Dinkes PIRT,
itu berarti dia sudah pasti dia sudah halal atau gimana sih mas? Oke. Atau balik lagi ke kejujuran penjualnya gitu loh mas Agus. Kalau jawaban saya gini ya, memang yang namanya logo halal itu di Google banyak. Maksudnya di Google aja tuh logo halal.png atau .jpeg gitu ya. Terus di copy, terus dipasang di label produk UMKM itu banyak. Dan banyak nggak UKM yang kayak gitu? Banyak banget. Apakah itu melanggar? Jelas itu melanggar undang-undang. Karena kenapa? Logo halal itu hanya dikeluarkan sama yang berhak mengeluarkan. Siapakah yang mengeluarkan logo halal? Ada yang tahu? Proses mengajukannya kemana? Jelas ke Kementerian Agama. Kemenak, kalau di Palangkaraya itu ke Kemenak. Jelas, ya, di label halal itu ada tulisan Majelis Ulama Indonesia ya. Betul. Majelis Ulama Indonesia itu berada langsung dalam satu di bawah Kemenak. Gitu ya. Kalau di Palangkaraya prosesnya, kemarin kita sudah cari tahu nih Mbak Tere, Mbak Sri, itu ke Kemenak. Ya. Kemenak di dekat kantor gubernur di provinsi Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya itu dekat sekali di rumah jabatan. Nah di situ Kemenak. Nah di situ teman-teman Palangkaraya bisa cari tahu, bisa tanya ke situ untuk label halalnya. Nah pertanyaannya tadi tuh gimana sih cara ngeceknya? Nah cara ngeceknya gampang, itu kan ada nomor sertifikatnya. Nah itu tuh bisa dicek melalui websitenya, gitu ya. Biasanya sih nggak cuma label halal sih Mbak Tere, kadang tuh juga mereka memasukkan ada nomornya, tapi tergantung juga sih komponennya, kadang tuh juga nggak semua cuma cukup logo halalnya aja kayak gitu. Nah tapi kita sebagai pembeli, kalau memang produk itu belum ada label halalnya, kita juga jangan langsung aduh ini kayaknya UKM-nya nggak serius ngernya, bukan karena memang untuk izin halal ini tuh prosesnya banyak sekali, nggak mudah teman-teman. Itulah kenapa di aturan BPOM itu teman-teman masukkan yang namanya komposisi atau ingredients atau bahan baku yang dijelaskan. Nah, di situ kan semua jelas dimasukkan ke situ ya. Apakah dia menggunakan bahan yang tidak halal atau halal, semua jelas di situ. Begitu Mbak Tere. Terus kayak PRT, kalau PRT, pengajuan PRT itu memang izin halal dan segala macam itu, kalau proses itu nggak apa-apa. Masih proses, masih diajukan, itu nggak apa-apa. Biasanya orang Dinkes pun akan, karena mereka kan untuk mengeluarkan PRT itu kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Misalnya mereka sudah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, kemudian juga sudah memiliki kayak uji lab gitulah, uji lab dari Dinkes yang bisa diajukan gitu ke Dinkes. Nah, setelah itu, memang sekarang sih bisa via OSS ya, bisa secara online, tapi itu bersyarat. Ya, itu bersyarat. Itu tetap bersyarat, sekalipun keluar via OSS bersyarat, karena dalam 3 bulan UMKM harus memenuhi, ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh UMKM. 3 hal ini harus dilaporkan ke dinas kesehatan di kota atau kabupaten masing-masing untuk diupdate, karena kalau tidak memenuhi maka PRT yang dibuat secara online via OSS itu bisa dibatalkan gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Ya, silakan teman-teman mau bertanya. Bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Dengan menyertakan nama, asal, dan pertanyaan. Silakan. Urus izin hafal, halal kali maksudnya ya ini. Di LPP OM MUI Mbak Tere, benar. Benar ya, memang ada tempatnya sendiri ya. Iya. Kemudian itu dari dapur jamu Rizka. Kalau jamu harus BPOM ya Pak Agus. Nah, halo Mbak Rizka, lama tidak bertemu. Ya. Bisa bantu jawab teman-teman, kalau jamu dia tergolong halal, BPOM atau cukup PRT? Ada yang bisa jawab Mbak Tere atau Mbak Sri? Jadi jamunya maksudnya dalam bentuk ini ya, serbuk atau cair, Mbak. Jamu cair. Saya bilang harus BPOM sih, karena waktu itu pernah ada orang BPOM sosialisasi juga, itu harus, karena itu jatuhnya obat-obatan tradisional. Karena produk Mas Sri? Kalau
Nah, kemarin sih sempat pengalaman nih Mas, yang saya ada punya susu ya, produk susu kedelai gitu. Kalau itu kan produk fresh dia, jadi harus BPOM sih, BP POM. BPOM. Kalau kalau mau ya kalau mau, kalau untuk PIRT-nya dia tuh harus ada, kalau misalnya dia buat dalam bentuk serbuk itu memang wajib PIRT gitu sih kemarin informasinya yang saya dapat. Oke. Itu dia jawabannya Mbak Rizka. Memang itu jawabannya. Jadi kalau dia itu berupa jamu cair ya, itu memang harus diajukan ke BPOM. Cuman sekali lagi gini nih, untuk kalau saya itu jawabannya gini, karena saya pernah konsultasi sama orang BPOM nih. Ada juga nih produk yang memang secara secara aturannya harus ke BPOM, tapi ketika dicek sama orang BPOM itu nggak perlu izin BPOM gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, jadi memang ada produk-produk yang aturannya memang harus BPOM, atau secara fisiknya dia harus BPOM, tapi ternyata waktu didaftarin ke BPOM itu nggak cukup, nggak perlu BPOM, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi memang kalau jamu kesehatan, misalnya kayak bentuk serbuk atau segala macam, itu cukup sampai PIRT memang. Kalau yang serbuk-serbuk ya. Tapi kalau cair, itu memang ada uji labnya. Ada uji labnya. Karena memang uji lab itu tuh, apa ya istilahnya tuh, memang dengan pihak BPOM-nya langsung ada bahannya dicoba, dites dan segala macam, ada kandungan-kandungan apa aja yang diurus ya gitu. Jadi gitu ya Mbak Rizka tadi ya, kalau kebetulan saya tahu produknya jamu cair, memang jamu cair, jamu jahe gitu ya. Karena untuk menentukan produk ini bisa BPOM atau enggak itu memang orang BPOM-nya sendiri, teman-teman BPOM. Nanti kapan hari boleh deh kita akan undang langsung orang BPOM sendiri untuk bisa menjawab produk teman-teman ya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Rizka. Memang kalau saat ini saran saya memang berkonsultasi aja langsung ke BPOM, karena orang BPOM sangat terbuka kok dengan kita. Jadi diskusi dengan BPOM langsung, karena kalau kita memang tidak bisa langsung istilahnya tuh menentukan produk ini tuh harus BPOM atau MD. Kalau saya gitu ya, kalau saya tuh tidak berani langsung jawab nih Mbak Tere, oh enggak nih ini harus ya, BPOM. Betul, karena bukan kompetensi kita untuk di situ gitu. Kita hanya menjadi fasilitator, menjembatani. Mau ketemu orang BPOM-nya, oke, nanti kita coba komunikasi. Betul. Atau mau langsung lebih bagus lagi, sambil membawa produknya, langsung aja ketemu sama orang BPOM. Mereka sangat welcome kok. Oke, baik. Mas Sri, ada lagi tuh Mas Sri pertanyaan? Sudah, banyak nih. Wow. Seru ya topiknya nih, seru banget ini topiknya memang. Karena ini nih nge-branding produk teman-teman. Kalau teman-teman salah branding tuh, istilahnya gini, kalau ada yang kurang masih bisa diperbaiki. Kalau ada yang misalnya kurang masuk komposisi atau nggak masukin berat, itu masih bisa, label stikernya itu masih bisa dibaikin gitu teman-teman. Tapi kalau udah berbicara branding, salah branding, nah itu tuh memang harus ngerestar banget. Restar lagi dari awal sampai benar. Gitu sih. Mas Agus lanjut ya. Ya, silakan. Mas, yang mencantumkan manfaat harus BPOM. BPOM. Maksudnya gimana? Ini mungkin ada chat di atasnya, Mbak. Sebelumnya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya. Memang kalau sudah punya MD BPOM, ya jelas ya. Itu lebih enak mencantumkan manfaat nomor BPOM MD-nya ya. Izin edar dari BPOM-nya. Itu adalah itu. Kalau PIRT sama halal sebaiknya duluan yang mana? Kalau menurut saya, dua-duanya diurus aja barengan. Ya gitu. Karena untuk izin halal ini tuh prosesnya nggak langsung keluar nih, Mbak Icai. Ya. Mbak Icai dari Palangkaraya nih. Tapi kalau PIRT, nah PIRT ini kan proses juga sama sebenarnya, sama kayak ngurus halal. Kalau halal tuh bukan bukan orang dinkes istilahnya gitu ya. Kalau PIRT itu orang dinkes. Nah, jadi ada hal-hal yang di dinkes yang harus kita ikuti. Misalnya nih, harus ikut sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kalau udah punya itu aman. Nah, yang kedua, dia harus ada beberapa isian nih kalau nggak salah, ada istilahnya itu kayak beberapa aturan dari Dinkes yang harus dipenuhi UMKM. Kalau sudah itu aman. Yang ketiga, label produk. Nah, label produknya ini udah mengikuti standar nggak? Gitu. Nah, kalau sudah itu, nanti bisa masuk ke OSS. Di OSS itu ada menunya. Ada menunya itu yaitu pendaftaran untuk izin edar. Izin edar yang PRT, kayak gitu. Nah,
Kalau untuk PIRT itu, kalau POSS itu langsung keluar hari itu juga. Jadi kalau diajukan, persyaratannya lengkap. Dan kalau di OSS, saya langsung jawab pertanyaan yang dari Mbak Diana Handicraft kali ya, Mbak. PIRT melalui sistem OSS, nah itu bagaimana caranya? Jadi kalau di sini nih, kalau mengajukan ke OSS, pertama itu ada yang namanya kode. Kode usahanya itu harus sesuai dengan aturan yang diminta sama BPOM. Jadi itu tidak semua kode itu bisa mengajukan PIRT. Itu pertama, poin pertama. Jadi misalnya kayak keripik atau rempeyek. Nah, rempeyek itu jangan sampai salah kode ketika membuat NIB. Nah, nanti teman-teman UMKM bisa deh tanya ke kita fasilitator di kota masing-masing. Kalau kita mau mengajukan PIRT via OSS, itu kode yang benar untuk NIB kita apa? Nah, itu nggak boleh salah. Karena biasanya kan ada tuh Mbak Tere yang milihnya makanan lainnya, kayak gitu. Atau minuman lainnya, gitu. Harus yang paling penting harus punya NIB dulu, itu Mas. Betul. Tapi di dalam NIB itu, Mbak Tere, kalau buat NIB itu nggak boleh sembarangan juga. Itu dia poinnya, kodenya. Jadi misal tadi kayak keripik atau rempeyek, dia tuh nggak boleh misalnya makanan lainnya atau cemilan lainnya, itu nggak boleh. Dia kalau rempeyek itu ada kode khususnya. Kalau mau ke PRT. Nah, kalau sudah benar, nanti ada menu di OSS itu untuk mengajukan PRT. Nah, nanti itu akan terhubung ke websitenya BPOM. Nah, di situ tuh ada dua persyaratan wajib. Yang pertama adalah form kesanggupan. Kesanggupan mengikuti tiga item, memenuhi tiga item. Ya, tiga itemnya, salah satunya adalah sudah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kemudian ada... Yang kayak tadi tuh ada isian yang sudah diketahui sama orang Dinkes. Nah, terus setelah tiga ini, dan ada label. Nah, yang kedua, ini cuma dua harus disiapin kalau membuat PIRT. Tadi form kesanggupan. Itu formnya sudah disiapkan sama orang website itu, tinggal ditulis tangan atau dicetak, tinggal tanda tangan, kemudian diupload. Yang kedua adalah harus mengupload label produk yang kita bahas hari ini. Label produk itu apa ya? Stiker produknya. Kalau kayak gini kan ini langsung kemasan, langsung plastik, langsung ditempel stiker gitu.